Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kesempatan ini ada di Jakarta Fair, ya, Pekan Raya Jakarta yang ada di Jakarta International Expo. Di kesempatan kali ini akan menjadi spesial, ya, karena yang akan kita review adalah khusus di pasar otomotif yang ada di PRJ ini. Oke, teman-teman, ini sudah masuk pada stand-stand otomotif, ya. Nah, ini helm. Kita masuk di salah satu merek, yaitu Kawasaki, teman-teman. Nah, ini Ninja, ya. Sudah tidak asing lagi bagi kita, ya, kalau Ninja. Dan yang ada di layar ini adalah KLX. Nah, ini cukup banyak peminatnya, ya, walaupun yang ada di kota. Nah, kalau ini adalah Ninja, ya, tampilan seram seperti robot, ya. Oke, dan ini adalah varian dari Piaggio dan berbagai macam juga di merek-merek lain. Oke, suasana sangat meriah. Kalau yang ini nih, ini adalah elektrik motor, ya, dari Polytron, ya. Jadi pakai tenaga listrik, teman-teman, pakai tenaga baterai, ya. Polytron ini. Sungguh menarik. Kita bisa memilih-milih sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kita. Kalau yang ini adalah produk dari Italia, Benelli, ya. Produk dari Italia. Ya, tentu suasana, tampilan gaya motor Eropa, teman-teman, ya. Mantap, guys. Oke. Benelli. Wah, ada yang besar, ya, motor yang besar. Berapa harganya? Nanti kita akan coba lah. Mungkin walaupun nggak secara utuh, ya, sebagian-sebagian nanti kita akan coba tanya-tanya harganya, ya kan. Dan kita akan juga nyoba, ya, nanti barangkali ada yang serk kita bisa bawa pulang, ya. Oke, kalau ini apa tipenya? Ini model klasik seperti Harley Davidson, teman-teman. Apa ini? Patagonian namanya ini. Tipenya Patagonian Eagle. Wow, keren. Oke, kita lanjut, ya. Benelli. Produk dari Italia. Oke, dari berbagai varian harga, ya. Ini dari yang sekitar belasan juta ada sampai dengan 200 jutaan, ya, ada di stand ini. Wow, ini serem banget nih. Wow, ya, ini model klasik semua, ya, hampir rata-rata tampilan klasik untuk di Benetti, ya. Kalau ini Vespa Matic. Oke. Masih terus di Jakarta International Expo, dan kita melihat di Indomobil. Tetapi Indomobil yang ini nih. Indomobil Yadea, ya. Jadi kendaraan-kendaraan yang dipajang ini seperti ini, ya. Sebenarnya Indomobil itu adalah salah satu grup, ya, yang di dalamnya juga ada Suzuki, ya. Kalau dulu ada Hino, Volvo. Sekarang saya kurang tahu persisnya, ya. Oke, suasana makin sore makin meriah, ya. Kita terus melihat, dan ini juga yang lagi kuliner makan siang, silahkan. Kita kembali, ya, mencoba untuk ke Benetti. Ini daya tarik buat saya pribadi nih. Benetti, sorry, Benelli, ya. Motor asal dari negara Italia, ya. Barangkali ada yang cocok, nanti bisa kita pesen, kita bungkus, teman-teman. Oke, kelihatannya lagi serius tuh. Lagi serius tuh. Oke, ya.
Kita akan lihat-lihat ya, Mas. Coba-coba. Ganteng nggak ini? Ya. Jadi ini motor ini adalah Patagonian Eagle 250cc ya. Patagonian Eagle 250cc. Ya. Harganya nih. Harganya 47 juta nih. 47 juta 300 sekian. Ya, oke lah. Kalau dari harga lah. Coba kita shot lebih detail ya ke berbagai sisi. Ya, ini Patagonian Eagle 250 yang tertulis di tangki sama yang di bodi apa ini, kempol saya nyebutnya ya. 250cc memang motor ini. Jadi tidak terlalu besar ya. Tapi tampilannya ini loh yang menggemaskan, ke. Tampilan speedometernya ya, ini memang didesain klasik ya. Jadi walaupun dibuat di tahun yang sudah serba modern, ini tetap dibuat kesan klasik ya. Nah, kalau di mesin di chrome ya, dan tampilan hitam ya. Oke ya, cakep banget toh. Yang minat nih bisa datang langsung ke Jakarta Fair Jakarta ya. Cakep itu udah jos deh, jos. Oke. Inilah penalti kategori 3 yang karbu. Bapak dari mana untuk bapak? Dari mana? Orang Bekasi. Udah apik banget, jalannya udah apik. Motornya juga udah apik. Dan lurus 250cc. Iya, 2 skater. Iya, yang karbu. Apa yang kodenya mas? Yang depan ke belakang udah menggunakan cakra. Walas bebas gak berwati, bapak ini. Kita showroomnya ada di Bekasi, di mana mas? Di Jati Bening. Kita ada showroom Bening. Jadi sana mas, mau servis, mau cari spare, gak perlu khawatir. Di seluruh Indonesia sudah ada semuanya. Halo. Oke. Palanya. Enak kan? Coba aku untuk kunci pak, bawa kunci aku pak. Nah, ayo kuncinya. Tuh, enak banget. Oke. Sudah, enak banget. Dengan biaya kursornya. Jadi kan buat hari yang lurus di luar sehari-hari pasti Bekasi kan ada lurus. Gigi dia berapa? Ada 5 gigi. Ada 5. 1, 2, 1 ke depan, 2. Mundur. Pilihan warnanya berapa di sini? Untuk pilihan warnanya, dua kategori hijau ini ada yang warna hitam sama ada yang warna biru. Tadi udah coba ngetik sih ya. Sekarang udah dengerin suaranya dulu. Dan kita juga akan mencoba ya, ini yang tipe lain. Ini kaku kesannya ya. Kesan kaku mas. Tapi ya boleh juga sih. Boleh juga. Yang misalnya pengen di Bintaro di mana mas? Bintaro ada juga. Jadi pastinya gak perlu khawatir, showroomnya sudah ada di seluruh Indonesia. Jadi pasti para pengunjung silakan aja mampir. Yang pengen tadi udah punya penalti, yang pengen upgrade misalnya aksesorisnya, langsung aja mampir ke booth-nya penalti. Dan selamat Jakarta Fair. Untuk IWF
EV250F ini kita kasih hadiah gratis, yaitu side bag. Dari setiap pembelanjaan mendapatkan dua. Kau banget mesin Twin, harganya berapa mas? Twin berapa? Berapa? 561 juta rupiah. Mas kayak kode-kode pramuka mas. Suara habis kan. Oke, jadi selagi ada yang panel warna hijau, yang karbu ataupun injeksi, dan juga ada panel QWV 250 EV, dan juga pastinya kita punya juga masih ada dengan gaya cruiser, ada panel. Untuk harganya yang beli MotoV 200 EV ini di harganya OTR Jakarta. Harga OTR Jakarta untuk Benelli MotoV ini berapa mas? 35 juta rupiah. Jadi buat para pengunjung yang nyari cruiser dengan gaya cruiser di bawah 50 juta, itu juga masih ada Benelli MotoV 200 EV. Harga di 36 juta ribu rupiah. Dan yang pastinya itu Masya Allah, ada fokus kalian. Oke, pelan-pelan Pak Sufir. V250V. Ini dia dengan gaya scrambler. Iya, ini paling enak. Enak guys, suaranya mas. Dia udah mesin V-Twin, gayanya sudah scrambler. Jadi udah dibayar, motornya gak jadi lagi. Motor gue tuh. Yang misalnya nggak pengen custom, kita punya dengan gaya custom, ada dengan gaya scrambler, Benelli QWV 250V. Jadi nggak perlu custom, nggak perlu ke bengkel. Pengalaman pernah mas, jadi ke bengkel? Pernah. Muka lu kelihatan sih. Muka kalau mana? Gue juga pernah. Jadi kalau misalnya mau custom. Ngomong-ngomong, kalau kita beli Vici itu akan dapat free produk dari WD40 juga ya mas. Oke. Kita akan balik lagi dengan berbagai keseruan ya, dengan berbagai hadiah. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Vici WD40. Keren pak. Berapa sih saya gitu? Iya pak. CC berapa? 500. Gedean itu ya? Gedean motor? Ya itu 500, cuma tau sih ya. Terus powernya juga kan? Yang motor-motor listrik.
ini cuma beda warna aja sih. Yang jadul itu komputernya kayak gini malah lebih. Oke, kita sampailah di stand ya sepeda merk United. Mungkin untuk sementara ini kita cukupkan dulu sampai di sini ya teman-teman ya. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di kesempatan yang berbeda. Wassalamualaikum.